Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Hakikat manusia hidup tidak pernah kita bisa ketahui apa yang terjadi esok dan akan datang. Karena pada dasarnya manusia hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita tidak pernah tahu Allah akan mencabut nyawa kita kapan. Kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah akan memulangkan kita. Dan di tempat mana Allah akan mencabut nyawa kita. Jibril alaihissalam turun ke bumi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu satu tahun dia telah berbuat dosa, tapi dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Minta keringanan kepada Allah untuk umatku. Jibril alaihissalam kemudian menghadap kepada Allah, turun lagi ke bumi. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu dia telah berbuat dosa semasa hidupnya, tapi satu bulan menjelang akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Lalu apa lagi dikatakan Rasulullah? Ya malaikat Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Aku sangat tahu bagaimana umatku. Sayang gak Rasulullah sama kita? Menjadikan dirinya adalah sebuah tameng untuk umat-umatnya. Kemudian Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah, kemudian turun lagi ke bumi menghadap kepada Rasulullah. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu semasa hidupnya dia telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat satu yang tercela, tapi satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika rohnya berbolak-balik di tenggorokan, bigorgir, malah bigorgir, gara-gara, tapi dia tidak bisa berkata apapun, tapi matanya menatap memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Begitu maha luas ampunan Allah terhadap kita, Allah maha pengampun terhadap kita, tapi sayang seribu kali sayang, Allah maha pengampun terhadap kita, tapi kadang-kadang hambanya yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.